Sebagai upaya mengedukasi generasi muda LDII dalam mencari pasangan hidup, DPD LDII Kabupaten Bulukumba dan Goa bekerjasama menghelat Anjang Sana dengan tajuk Kekasih, Ketemu Kamu Karena Kasih Ilahi. Pembina Pemuda LDII, Baso Hasruni mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Pantai Parangluhu, Bira, Bulukumba tersebut, diikuti oleh 100 remaja berusia 20 tahun ke atas, yang menurutnya sudah dapat dikatakan cukup umur untuk mempelajari seputar dunia pernikahan. Mereka dibekali edukasi menjaga diri, agar terhindar dari pelanggaran maksiat, sehingga kedepannya tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, maka anak-anak kami ini saat ini yang di usia nikah bisa mendapatkan istri atau suami yang tanpa ada pelanggaran sebelumnya, sehingga keluarga mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sementara itu, peserta kegiatan, Muhammad Tri berharap kegiatan ini dapat terus dilanjutkan sehingga dapat memberi edukasi pernikahan. Pesan saya yaitu kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan dan lebih dimaksimalkan lagi, khususnya diselenggarakan oleh kegiatan-kegiatan dari DPD LDII untuk memperlancar proses pernikahan, dan intinya adalah menghindari proses perzinahan sehingga kita bisa sama-sama melancarkan kegiatan ibadah yaitu pernikahan. Senada dengan Tri, Nur Miftahul mengatakan kegiatan ini merupakan upaya mempererat tali silaturahim, menambah wawasan tentang pernikahan, serta menjadi ajang saling berkenalan antar peserta dari berbagai daerah. Menurut saya, acara seperti ini itu sangat menyenangkan dan sangat seru, karena kita bisa mengenal beberapa teman dari berbagai daerah. Selain itu, kita juga bisa menyambung silaturahim dengan mereka. Dengan harapan, kegiatan atau acara seperti ini akan menjadi wadah bagi pemuda-pemudi yang ingin mencari pasangan sesuai dengan keinginannya. Para peserta juga diberi materi tujuan menikah, manfaat menikah, hingga menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Edukasi mengenai dunia pernikahan sangat dibutuhkan untuk memperoleh pendewasaan diri dalam menghadapi masalah rumah tangga. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.